Doanya bagus, dah. Sidang hadirin sekalian, Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarah. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti hati jirannya. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang kewajipan seorang Muslim untuk beradab dengan jirannya tanpa mengira agama dan bangsa. Tak kisahlah jiran kita tu berbangsa Cina, India, Kazakhstan dan Iban sekalipun, tetaplah perlu berbuat baik kepada mereka. Kejap-kejap, saya nak tanya ni. Dah nak dekat raya ni, siapa yang ada main mencung waktu tengah-tengah malam? Alah, biasalah. Bulan puasa ni tak bisa kalau tak pernah mencung kan? Tapi, pernah tak kita terfikir main mencung tu boleh mengganggu ketenteraan jiran? Allahuakbar. Titik, mesej dari Agri Medan. Hayya, sekarang sudah pukul 12:30 malam pun masih ada ke yang mencun? Cucu saya mana nangis ni? Susah nak tidur dong. Hayya. Begitulah sebahagian mesej di grup WhatsApp jiran. Main mencun tu janganlah sampai mengganggu ketenteraan jiran. Sepatutnya lagi hati Rasulullah SAW bersabda, la yahdu hurujainata man la ya'manu jarahu bawa'ikahu. Tidak akan masuk syurga orang yang membuat jiran tidak merasa aman daripada gangguannya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, sedar ataupun tidak, jiran adalah superhero kita. Tatkala ditimpa musibah seperti kematian dan kebakaran, mereka lah yang banyak bantu kita. Nanti isu nak balik raya, jiran jugalah yang boleh dagangkan kunci kita kan. Haa, lepas ni jangan lupa berbuat baik kepada jiran ya. Petani kan nak berbuka, masak dah lebih sikit, boleh dah berkerja juga. Sebab kita pun tak tahu jiran tu ada makanan tak kat rumah. Tidak sempurna iman jika kau tidur dalam kekenyang.